Ya, ini cara untuk mengganti apa namanya setelan keluar biji-bijian. Keluarnya berapa? 3 atau 4. Nah, ini bisa diatur keluarnya di tanah apa? Di Ya, ini cara untuk mengganti apa namanya setelan keluar biji-bijian. Keluarnya berapa? 3 atau 4. Nah, ini bisa diatur keluarnya di tanah apa? Di alat ini. Baik, ini kita putar dulu di sini lubangnya. Ini kita buka. Lebih simpel kalau yang ini. Nah, ini kan nggak bisa untuk menjangkau ini, berarti ini kita putar. Oke, sudah sampai di sini, baru ini kita buka soketnya. Buka soketnya itu, nah seperti itu. Kemudian ini kita ambil. Nah, ini alat ini tujuannya untuk mengeluarkan atau mendorong biji yang ada di dalam lubangnya, di dalam lubang ini. Jadi jangan sampai hilang. Ini biasanya ada spare partnya itu. Nah, itu spare partnya. Ya, itu. Oke. Nah, cara pasangnya kalau ingin diganti ini, ya tinggal diganti aja. Nah, biasanya besar kecilnya ini sudah ada sendiri. Mana yang lainnya? Nah, di sini sudah diberikan paket-paket sampai gue. Paket-paket. Nah, buku nih. Ini ada nomor-nomornya sendiri, ada nomor 12. Terus ini nomor 33. Nah, di sini sudah dicocokkan aja ini. Nah, 33 ini. 33 untuk apa aja ini sudah ada tertera di sini, bisa dipelajari dengan seksama di merek ini. Cara bongkarnya, cara pengaturan jaraknya juga sudah ada di bukunya ini. Tapi saya akan praktekkan ya. Baik, ini seandainya sudah diganti yang ini, kita langsung pasang saja. Kalau dia lebih tebal, ini lebih tebal, maka ini kita ambil. Kan ada biji yang lebih tebal, berarti nggak pakai ini. Nah, nggak usah pakai ganjal ini. Langsung dikasih yang lebih tebal ini ya. Ini tebal ini. Double ini, dua kali lipat ini. Lipat. Nah, ini sudah cukup di sini. Ini sudah cukup. Nah, ini untuk apa ya? Nah, ada sendiri kegunaannya. Nah, udah cukup, udah peres ini ya. Karena saya tidak memakai yang ini, karena di wilayah saya itu pakai untuk padi ya. Pakai ini aja saya ya. Ayo, kita pasang dulu ganjalnya ya. Sudah, terus ini. Eh, ininya jangan lupa ini ya. Ini ditaruh di sini di soketnya ini. Ayo sana. Taruh soketnya situ. Kalau sudah masuk, terus itu diluruskan. Nah, oke. Barulah kita tutup. Jangan lupa ini congkelnya ini diluruskan di sini. Pedal ini seperti ini berarti. Oke, barulah tutup atas. Oke, itulah tadi apa namanya cuplikan dari saya, pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam pejuang pangan Indonesia.